Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Welcome back to my channel. Oke, pagi hari ini kita menikmati buah durian Musang King. Ini hari yang kelima, guys. Nah, Anda bisa lihat buahnya di belakang. Nah, itu dia. Yang hitam tuh busuk, guys. Ini hari yang kelima, guys. Lihat buahnya banyak yang ini, guys. Nah, lihat pohonnya itu. Oke, guys, jangan lupa simak terus, guys. Nah, sebelumnya yang belum saya balas itu berarti kena tangkap Pak Salpam, guys. Mohon dimaafkan. Oke, jangan lupa simak terus ya. Oke, dan ini dahan dia yang sebelah, guys. Nah, Anda bisa lihat tubuhnya, guys. Buahnya agak jarang sedikit, tapi besar-besar, guys. 5 kilo pun ada, guys, satu biji. Oh, memang Musang King terbaik, bosku. Itu bosnya itu yang punya mobil itu, ah. Itu bosnya. Hey, ya. Ya? Oh, ya, dua cukup lah. Ya, ya. Oke, guys, itu bos mau pergi ke toko, guys, kehabisan tali mau ikat buah. Dia kuat makan tali, guys. Satu gulung 60 biji sudah habis, soalnya pohonnya tinggi-tinggi, guys. Oh, itu bosnya sudah pergi. Diikuti oleh anjing 2 ekor, guys. Bawa tawar ke Eli Madore. Apa kami direkti apa? Ampoi si bomboro. Nej, det var Daniel Alonso. Den där har fått ett olympu pampu, eller? Det är krass, kamma. Nu har väl inte tickat på savat du lagar i dag, eller hur? Du lagar till vura, där man är samma, vet du? Nah, itu helak, guys, namanya sini helak, lagi turun. Nah, itu dia. Nah, ini sudah patah, guys, dahan dia. Dahannya kecil. Padahal buahnya 7 biji aja itu. Ini tuh mau patah, guys, mau patah, mau patah. Ah, sudah condong ke bawah, terlalu berat tuh.
Tapi kadang ada yang busuk juga buahnya ini, sayang sekali, guys. Entah kekurangan pupuknya ke apa kekurangan racunnya ini, guys. Ya. Mentelah jelo, mentelah jelo, broko jelo. Bare ternyambung Malik. Dia pacu-pacu lalu begawean. Sininan dan Ara, apa Malik? Oke, guys, so ada motor lagi yang lewat, guys. Ini namanya Toke Cina. Ah, itu ada motornya. Tuh gala saya di bawah, guys. Ini mau rehat dulu nih, guys. Lagi ngerehat nih. Ya, dapat 20 ringgit. Rehat dulu 20 menit, habis 20 menit sambung lagi 20 ringgit. Udah keras dikit roka man. Kampoy sira drop dere. Matam koki-koki merapu-rapu aho ge. Jam seblago, dua blago bongkor sempuge. Ya? Oke, guys, mohon maaf sebesar-besarnya, guys, yang komen yang belum saya dibalas karena dikenakan ketangkep tak satpam, guys. Mohon dimaafkan, bukan saya sombong, guys. Kemarin saya sudah hapus yang kena spam 2300. Yang kena spam satu hari saya hapus, guys, baru habis yang kena spam. Hah? Ah, sepor wali nala beha aya ni cara edap siak ni rek rorongko itu namanya Dika, guys. Itu yang jalan tuh ke channel. Oh, itu. Itu. Cip, sampu uli dia aja. Wara waktu dia ke YouTube, video YouTube, deh. Wara waktu dia ke video YouTube, deh. Ah, lebih apa utara kolam, deh. Tipu para luar umum deh. Kalau ya dom dikit dah, ura dah. Itu yang baju putih itu, guys, ya, itu. Itu Abang Bima itu. Yang selalu sebut tuh subscribe, lonceng di bawah. Itulah nama dia itu, yang baju putih itu. Nah, itu dia lagi ikat. Buahnya sudah siap, tinggal ikat di pohonnya. Itu nama aslinya yang selalu sebut lonceng di bawah itu
Abang Muhtar tuh namanya itu. Nah, itu yang baju putih itu. Sabu ne si lepak lepak si loko. Ya? Kau kan poin lepas sial lor ni. Wara telumpu tak ada orang. Dia lah doa kau menai wara limang gini dah metoy dah. Makan. Tengen cai dah. Okay guys. Terima kasih Anda sudah menonton. Masih pagi guys. Oh, 1 jam dapat 90.000 rupiah. Satu hari ikat boleh kawin lah itu uangnya. Boleh ikat guys. Kampoy dalam beli ni ubah. Buahnya segar-segar guys. Buahnya segar-segar pemirsa, ya pemirsa-pemirsa, silakan disimak pemirsa. Silakan di komen. Ini agak kurang buahnya yang sebelah sana. Sana ada 4 biji, 5 biji, 6, 7, 8. Sudahan sudah patah itu guys. Yang sebelah bawah itu sudah siap ikat guys. Yang sebelah bawah, lihat talinya itu. Nanti kalau dia jatuh, nanti tergantung ada talinya guys, dia nggak pecah. Dia nggak pecah guys. Tinggal dahan yang atas saya belum ikat lagi. Anda bisa lihat. Tuh Abang Muhtar tuh yang baju putih lagi jalan tuh guys. Yang selalu sebut subscribe, lonceng di bawah. Subscribe, lonceng di bawah, itulah dia. Yang baju putih itu guys. Ya sudah siap satu pokok. Saya belum siap. Ini lagi minum tuh, haus. Itu paling rajin kerja tuh guys. Halo, oh mana, oh ada buah atas, oh. Ada lah, ya? Dah 1 minggu dah. Balik macam mana? Terlepas Indonesia, sangkut dekat KL. Yalah, awak balik ke mana? Saya ikut lori je.
helak nih guys. Nah, ini banyak betul mobilnya yang pergi ke. Nah, itu. Pelan-pelan. Minum dulu. Ya. Gore dengan la vara si gore diki ke la titio pu 24 do karwa ma ken ken kutan cha diki. Na varas. Ya pokoknya ke ken ken kutan cha ma losa diki kempoi ke ken ken. Penting reki ai. Ya kempoi de vara pilampu, tolumpu, pampu. 50 para ba da moto vua para vara au de sanai va tipi makila nere peti vara au de guys. Oh, itu dia ada kulinya itu. Oh. Ini ada lagi motor yang ikut belakangnya. Oh, itu dia. Enggak sedikit lagi dah yang ini. Sudah patah nih. Kulit dia aja yang sangkut nih. Kalau tidak jatuh sama buah sekali, guys. Keberatan tuh terlalu berat, guys. Pisang pun belum ada buah lagi, guys. Ada mobil yang turun lagi guys, bawa pisang. Nah, motor lagi yang naik ke bukit. Pohon kelapa pun ada tapi buahnya tak ada guys. Monyetnya yang panjat. Oh, ini toke nih bawa pisang nih pakai bakul motor. Ada lagi motor guys yang turun. Lihat dulu guys. Mau dicabut nih guys. Nah, sudah dicabut. Sudah bersih. Ini cara cabutnya pemirsa. Yang akarnya banyak.
Itu ada motor lagi guys, mau turun. Motor ke apa mobil itu? Oh, motor merah. Lagi ada satu motornya yang turun. Oke guys, Anda bisa lihat buah durian di belakang saya. Buahnya mengkilat guys. Yang hitam tuh agak kebusuhan. Itu yang hitam, binti-binti hitam tuh kan, Anda bisa lihat tuh. Nah, itulah dia. Oke guys, sampai di sini saja video saya kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.